Dalam situs online Wall Street Journal, Robert Blake mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo Subianto. Itu sinyal sebetulnya, ya, sinyal sebetulnya bahwa kalau nanti ada pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan, kemudian menjadi pemimpin negara ini, itu ada persoalan-persoalan di kemudian hari yang akan mengganjal hubungan. Prabowo is the most notorious mass killing general. And yes, he did massacres in Timor and many other places.